Persiapan untuk sebentar lagi pengantin akan memasuki ruangan yaitu gedung Sultan. Ji, aja sih masuk Ji. Oh, sempat hadir yaitu Haji Asir. Ucapannya Ji, buat kedua mempelai ucapannya. Awalnya. Selamat. Ya, ucapan selamat kepada kedua mempelai. Semoga bertahan dan damai, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, ya. Terima kasih. Sebagai kita yang menjadi saksi perjalanan cinta kedua mempelai sehingga sampai sekarang ya naik ke jejak kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan berumah tangga tentunya. Dan inilah tentunya sahabat-sahabat tercinta yang cantik-cantik sekali tentunya memberikan senyum terbaiknya dengan sangat tentunya menjadi sepasang suami istri hidup berumah tangga dan tentunya kebahagiaan dari kedua mempelai adalah kebahagiaan mereka juga ya. Mungkin hal ini akan menjadi trigger ya atau juga pemicu rekan-rekan dari Bridesmaid ini mungkin setelah ini akan menyusul juga. Akan menyusul ya, kita doakan bersama dengan. Bunga rapai, harum ditumbuh putri sang raja yang dinanti telah sampai, yang ditunggu kini telah tiba. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari kita layarkan pandangan sejenak ke arah pintu kedatangan Sultan yang raja di sana untuk menyaksikan langkah kemenangan yang pasti. Kiring-kiringan kedua mempelai Tika dan juga Dwi menuju kesinggasaannya sebagai raja dan ratusan hari kita pada hari ini. Tapi aku pertama dengan dia berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkanlah kami berdua memperkenalkan raja dan ratu yang tengah berbahagia ini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, melangkah dengan gaya. Inilah mempelai pria bernama lengkap Dr. Dwi Sardi. Jakarta bersama Dwi dilahirkan di Lawang Agung pada tanggal 1 September 1990. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta dari ayah Haji Hasan Zen dan ibu Haja Hidayani. Mendapatkan pendidikannya di Universitas Baitul Rahmah Padang dan saat ini merupakan seorang dokter. Tapi aku pernah mendengar berbahagia selanjutnya ialah ratu dan cantik cerita bernama lengkap Atika Sandi Sarjana Ekonomi Magister Manajemen atau dengan sapa akrab Atika lahir di Lawang Agung 23 Mei 1996 ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara buah cinta pasangan para putra Jasa sampai curi LSU yaitu Haji Ahmad Fadullah. Lalu menyelesaikan pendidikan sekolah atas di SMA Negeri 3 Palembang dan juga Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan sekarang tercatat sebagai karyawan atau Sulawas Utara. Hadirin tamu yang berbahagia, semua Allah yang mengagung yang telah menciptakan makhluk berkasa-kasanya. Siang dan malam, bulan dan bintang, rupa dan madu, dan telah menciptakannya kedua insan
untuk saling mengenal, hidup bersama memutuskan untuk tentunya hidup bersama saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi hingga maut yang memisahkan. Tapi untuk pertandingan yang berbahagia, tentu menjadi harapan kedua mempelai dan juga keluarga besar. Bapak Ibu yang hadir tidak hanya memberikan ucapan selamat, tetapi memberikan kado atau juga hadiah. Bapak Ibu yang hadir telah memberikan doa kepada kedua mempelai agar yang sekitar mewajar dan merasanya nanti akan dikaruniai keturunan juga seria yang soleh dan soleh. Amin. Selamat siang, selamat datang di Sultan Convention Center. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang pula di rangkaian acara resepsi pernikahan Tika dan juga Dwi. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian tentunya yang telah menyiapkan langkah kaki untuk menyempatkan hadir di sini memberikan doa dan juga restu serta menyaksikan kebahagiaan dari kedua mempelai. Dan kembali tentunya kami akhirnya ingin menginformasikan kepada Anda semua bagi wanita yang berada di tempat ya. Mengingat saat ini kita masih di tengah tatanan hidup baru, tentunya new normal era, dan juga tentunya masih di tengah pandemi COVID-19. Kami mohon kesediaan Anda semua tentunya selalu mengikuti jalannya acara untuk menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya mencuci tangan minimal menggunakan hand sanitizer. Berat sekali agar Bapak Ibu, Bapak Mori yang berbahagia, terima dalam keadaan sehat walafiat yang tentunya. Baik, Bapak Ibu, Bapak Mori yang berbahagia, agar apa yang kita lakukan di pagi menjelang sejak ini berbuah pahala untuk kita semua. Marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan sama-sama menegakkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan bunyinya dari hormati Bapak Haji Muhammad Fatri MM. Disilakan.
Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukru ala al-afiyah. Allahumma alif baina qulubihima ma'al iman wa aksir awladahuma ma'al salihin wa la taj'al bainahuma fitna bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji serta syukur kami persembahkan atas limpahan rahmat dan karunia-Mu yang tak terbilang. Kami semua bermunajat hadirat-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan melimpahkan rahmat dan maunah-Mu kepada kami semua, khususnya kepada Ananda Atika Sandi binti Haji Ihsan Baituri dengan Dwi Sardi bin Haji Hasan Zain beserta keluarga besarnya. Allahumma ya munzilal barokat, dengan berhiaskan pakaian kebesaran pengantin pada saat ini, kehidupan rumah tangga baru mulai berangkat. Laksana kapal mulai berlayar mengarungi lautan luas yang penuh gelombang ombak dan badai. Oleh karena itu ya Allah, karuniailah mereka ketenangan jiwa dan kekuatan batin. Sinari mereka dengan nur cahaya-Mu, dengan iman dan takwa. Tanamkan ketabahan dan kesabaran dalam mereka menjalankan fatwa rumah tangga. Semoga selalu berada dalam tatanan hidup yang penuh barokah dan harmonis. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta meraih kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Ahadus Samad, satukan hati kedua mempelai ini ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijatul Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta dan kasih sayang yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ya Rabbana, wahai Zat yang Maha Pemberi, bila nanti Engkau anugerahi zuriat, maka kami mohon kiranya Engkau anugerahi keduanya keturunan yang menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, qurrata a'yun, anak idaman, anak yang soleh, dan anak yang soleha, sebagai generasi penerus mereka, pelancut yang berkualitas, pelancut yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. Ya Ghafurur Rahim, wa ya Mujibas Sa'ilin, ampuni dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampuni pula dosa orang tua kami, saudara dan keluarga kami. Himpunkan kami kelak dalam surga-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang soleh. Wahai Zat Maha Pengampun doa, perkenankan doa dan harapan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Haji Hambali yang merupakan magister. Terima kasih. Boleh turun lewat sebelah sana. Kami silakan seluruh pasukan abu-abu menuju. Kaki dulu sebentar. Galak nih. Gimana kami sesi ini kaki? Oh sudah. Oke, okay, boleh kalau mau lakukan langsung sebentar om Pano. Selamat menempuh hidup baru. Selamat berbahagia. Dapat menantu. Dapat menantu.